Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Bali menetapkan Perbekel Bongkasa, Iketut Luki sebagai tersangka. Luki diduga menerima fee proyek pembangunan pura. Sementara itu, Kasubdit 3 Tipikor Krimsus AKBP M. Arief Batubara mengatakan, saksi-saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini sebanyak 4 orang yakni pelapor, kontraktor, yang menyerahkan uang dan sopir pelaku. Kasus ini terungkap dari pelapor yang menerima informasi masyarakat bahwa Ketut Luki meminta persentase fee kepada kontraktor penyedia. Luki disebut meminta fee proyek agar segera dibawa dan diserahkan. Luki menunggu di Puspem Badung. Luki berada di Puspem Badung untuk menghadiri undangan seluruh perbekel dalam acara sosialisasi dan penilaian implementasi indikator kabupaten kota anti korupsi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK. Polda Bali menyergap dan ditemukan barang bukti. Tim membawa Luki ke ruangan kerjanya di kantor Desa Bongkasa dan dilakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti terkait dokumen pengajuan, realisasi dan pertanggungjawaban sehubungan dengan APBD Bongkasa 2024. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah pelaku di Banjar Tangga Yuda, Bongkasa. Ditemukan lagi barang bukti lainnya. Luki disebut tidak memproses termin yang diajukan oleh penyedia atau kontraktor dengan cara menunda penandatanganan surat perintah pembayaran, SPP. Pelaku tidak melakukan otorisasi pada sistem informasi Bank Bali, IBB, sebelum ada kesanggupan dan kesepakatan untuk memberikan fee, sehingga dana termin yang diajukan oleh kontraktor belum bisa ditransfer ke rekeningnya. Barang bukti yang telah disita uang 20 juta rupiah yang ditemukan di saku kanan celana panjang hitam yang dipakai pelaku. Uang tunai total 370 ribu rupiah ditemukan pada saku baju endek yang dipakai pelaku dan satu ponsel berwarna emas merek Samsung S24 Ultra, IBB-nya. Barang bukti lainnya dokumen pengajuan, realisasi, dan pertanggungjawaban dana APBD Bongkasa dan BKK Kabupaten Badung 2024, KTP, kartu perbankan, tablet Samsung, laptop, buku tabungan, BPKB, sertifikat hak milik, SHM, dan lain-lain. AKBP Arief menjelaskan, tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.